Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana di tengah situasi konflik di Lebanon Selatan, prajurit Satgas Yon McTady Bongkonga 13R Unifil atau Unifil Khidmat mengikuti perayaan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Pemirsa, beginilah suasana ketika prajurit Satgas Yon McTady Konga 13R Unifil di Lebanon mengikuti perayaan HUT ke-79 TNI yang dipusatkan di Munas, Jakarta melalui live streaming. Mereka mengikuti perayaan dari dalam shelter. Tampak para prajurit Garuda tetap mengikuti perayaan HUT ke-79 TNI dengan bersemangat meski dengan keterbatasan alat komunikasi. Sebagaimana diketahui, prajurit Satgas Yon McTady Konga 13R Unifil menjalankan tugasnya menjaga perdamaian di wilayah Lebanon. Komandan Satgas Yon McTady Konga 13R Unifil, Kolonel Infanteri Ragum Ismail Akbar mengatakan, sebagai peacekeeper, TNI menunjukkan mampu melaksanakan tugas sebagai peacekeeper dengan baik. Ini sejalan dengan visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.